Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Like a Fly. Oke, di sini aku dapat game baru ya. Ya, ini adalah game terkenal ya. Artinya ini sudah populer di zaman aku masih anak-anak, khususnya Gundam. Kalau nggak salah sih, ini game kita disuruh ngerakit sendiri kayak gitu. Ngerakit semisal kayak bikin robot sendiri gitu, tapi lihat aja nanti kayak gimana. Semoga aja nggak ngecewain, karena game Gundam ini emang keren banget. Oh gini, kita diajarin tutorial dulu. Oke, sekarang kita disuruh tempur. Sekarang kita nggak bisa lihat di depan. Ini dia karakterku. Nice. Aku cuma penasaran. Ya ini dia. Katanya bisa bikin ngerakit robot sendiri gitu. Oh ini kepalanya. Zir. Ini dia robotku ya. Oh, anjir, dapat apaan nih? Dapat robot jelek. Jadi di awal kita diberi robot kayak gini. Go. Oke, nice. Yups. Jadi kita masih pakai robot seadanya karena masih belum dikasih item-item buat bikin robot Gundam sendiri ya. Oke, ini dia. Sekarang kita ada di lobby. Apa ini? Buku. Ini semacam RPG ya. Ini disuruh ngapain? Wow, dapat kakinya bro. Kaki terus. Oke, dapat kepala. Dapat dada. Jelek ini. Dapat kepala lagi. Kepala lagi. Ini kayak partnya gitu ya. Bagus, dapat dada. Wah, asik dapat jetnya. Jir, tangannya bro. Oh, banyak. Skip aja. Dapat new part. Ini dia kepalanya. Ya keren ini lah. Dual Gundam. Oke, sekarang bagian badannya. Yang mana ini? Coba ini aja deh. Dan tangannya. Ini keren ini dong. Cuman gak sinkron warnanya. Sebentar. Kakinya. Anjir. Ini sudah. Gimana tadi? Ini ya. Tuh deh. Sekarang yang mana ini? Ojetnya. Oh,
yang ada pedangnya aja, ha, saber. Oke, nice. Taruh sini. Laptop gak ada. Beam spray gun. Yang panjang aja. Anjir, lumayan sih, tapi aku nggak suka sama itu armornya, semua warna badannya nggak cocok. Wow, kalau gitu keren ya. Oke, Apple, keren gini soalnya. Yaps, sudah jadi. Ini dia robotku. Apa ini? Mission. Oh, buat misi. Oke. Story dulu ya. Warna hijau, hijau tua. Oke. Yaps, kita sudah berada di lapangan perangnya. Apa itu? Oh gitu. Sekarang kita mainnya online ya. Jadi ada orang lain juga yang bermain. Anjir, itu ada bosnya. Saya nggak punya pedang, goblok. Dapet, bro. Nice, buat pedang bro. Lima bro. Eh ini. Pedangnya gede. Kita ganti tempat nih kayaknya. Iya benar. Rasakan pedangku ya. Mas. Anjir, asik. Keren, suka aku. Soalnya apa? Oh, dapat apa ini? Upgrade memory, dapat game tembak. Kita bisa auto attack gitu. Aku suka kalau game-game auto. Tapi juga bisa bikin manual. Tergantung kalian sih sukanya game di mode kayak gimana. Nice. Dari sore hari ini. Berat bro. Oh kuat nih. Oh. Dapat apa ini? Nice. Anjir. Emang musuhnya banyak banget ya. Ini sudah mulai susah bro. Tembak dia lah coy. Fine. Nice, dapat shield. Ini dia shieldnya. Wow, gede nih. Painting. Yang mau ganti ini dia. Nice. Oke, okay. Ini kayaknya misi terakhir ya. Yang jelas game ini keren dari segi grafik hingga fitur ya. Kita bisa bebas untuk ngerakit. Cuma sayangnya kita nggak bisa bebas dapetin tempat yang kita inginkan. Jadi ya perlu waktu kalau kepingin dapet peting-peting yang diinginkan dari robotnya.
rasakan dulu. Yaps, kita berhasil. Yaps, oke. Untuk video kali ini itu aja ya kawan ya. Apabila ada kritik dan saran, langsung aja tulis di komen, di kolom komentar di bawah, oke? Selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Dan apabila kalian cocok dengan game-game Gundam seperti ini, langsung komen aja di bawah sehingga akan aku lanjut lagi untuk the next video mengenai Gundam ini. Yang jelas keren ya, karena kita bisa bikin Gundam kayak sedemikian rupa dengan gratis alias free. Oke, terima kasih buat semua yang sudah selalu support ini ya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih, bye.